kan? Ya iya, masa susu nenek-nenek yang murah aja. Pasti susu sapi, cuman maksudnya kandungannya itu halal nggak? Halal. Gitu ya? Kan beras. Apa itu halal dan apa itu haram? Halal artinya boleh, sedangkan haram artinya tidak boleh. Ice cream yang enak belum tentu halal. Kenapa begitu? Begitu dia disentuh oleh teknologi, maka dia menjadi subhat. Misalnya ice cream. Kalau ice cream zaman dulu itu halal-halal saja. Tetapi untuk menghaluskan ice cream itu, maka dipakai teknologi, adalah penambahan beberapa lemak hewan, misalnya gelatin. Nah, gelatin itu berasal biasanya dari hewan dan kebanyakan tidak halal. Nah, kalau es krim itu pakai gelatin, dia lebih halus dan lebih nikmat memakannya, tetapi dia menjadi subhat. Bu, itu ada yang mau bayar? Oh iya. Silakan, Bu. Iya. Gimana caranya tuh? Aku bisa kenalan sama tuh cewek yang lagi makan. Kayaknya capek sini gak ada tuh ya. Mungkin ada mbak. Selamat siang, Mbak. Ini kembaliannya. Oh iya, makasih. Iya, kembali mbak. Ini yang tadi bukannya tahu ya? Iya. Tadi lihat rasa duduk juga di sini. Iya sih, cuman saya cuma pengen ngobrol aja sama mbaknya berdua. Boleh mbak? Enggak ada bosnya. Aduh. Mbak, mbak udah sering makan es di sini? Baru sekali ini. Baru sekarang? Ini. Enak kan mbak? Saya juga baru sekali. Ini enak banget ini. Enak sekali. Terus kira-kira kalau es krim ini halal nggak sih? Ya halal dong. Ini kan dari susu sapi kan? Ya iya, semasa susu nenek-nenek yang murah aja. Pasti susu sapi, cuman maksudnya kandungannya itu halal nggak? Halal. Gitu ya? Kan berasa. Oke, jadi insya Allah ya. Oke, terima kasih mbak sudah ngobrol sama saya. Iya, sama-sama. Iya, mbak. Terima kasih mbak. Mari. Aduh. Aduh mbak. Eh, iya. Es krimnya itu bapak lupa lagi nih. Nyampe juga kita pak. Sampai juga. Iya. Wah, ini es krim apa namanya pak? Ini bananas pak. Bananas. Iya. From the pisang. Pisang. Oh pisang, right? Yeah. Ini apa? Supaketi es krim. Supaketi pak. Aduh, supaketi es krim. Oke pak. Terima kasih pak. Saya coba dulu pak ya. Silakan. Iya. Silakan kembali ke alam bapak. Terima kasih. Iya. Oke pemirsa, saya akan coba nih. Spaghetti maksud si bapak teh, spagettinya. Ya, perfect. Masa komentar deh. Enak banget. Segar, berasa susunya. Kacang-kacangnya juga enak. Ada coklatnya juga. Spaghetti. Coba kita sekarang nyobain bananas, bananas alias pisang. Ada tiga rasa nih, ada tiga warna. Yang putih dulu. Enak banget, alhamdulillah. Gak bisa ngomong, enak banget. Anak tadi sudah lihat pembuatan es krim Ragusa seperti apa? Jamin halal kan, apalagi susunya dari susu sapi dan bahan-bahan lain juga sudah terjamin halal.
nongkrong atau bagian.